Kuliner pizza tentu sudah tak asing bagi kita. Nah, jika umumnya pizza disajikan dengan berbentuk bulat, dengan aneka topping di permukaannya, di Kota Malang, pizza disajikan berbentuk mirip gunung berapi, lengkap dengan lava pijar buatan. Wow, seperti apa ya bentuknya? Berikut ini informasinya untuk Anda. Kedai Tastis Pizza di kawasan Jalan Borobudur, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, tawarkan sensasi baru menikmati pizza. Yakni, pizza Gunung Bromo lengkap dengan api lava pijar di atasnya. Selain terdapat api sesaat sebelum disantap, bentuk pizza ini juga menyerupai gunung. Api berfungsi sebagai pengering kulit pizza bagian luar. Menurut pemilik kedai, ide awal ia dapatkan saat melihat kreasi pizza dari Italia berbentuk gunung. Untuk menambah cita rasa, pemilik menggunakan kayu kopi sebagai bahan pembakaran dalam tungku, sehingga aroma kopi bisa tercium saat melahap setiap potongan pizza. Pengambilan nama Bromo, soalnya kan kalau di Malang kan identik dengan Gunung Bromo, jadi kita gabungkan namanya dengan Bromo Vulcano. Kita buatnya dari tungku, pakai tungku kayu ya, jadi prosesnya dari kayu, pakai kayu kopi, jadi pizzanya masih ada aromanya kopi. Selain penyajian yang unik, api juga membuat panas keju dan topping di dalam pizza Gunung Bromo terjaga, sehingga lumer dan gurih di dalam mulut. Lebih ke penyajiannya sih, jadi apa ya, kayak sebelum kita makan ada kayak dikasih air, terus nanti ada api-apinya gitu. Kalau bentuknya gimana sih? Bentuknya lucu, yang pas pertama kali datang kan ada kayak bulet gitu. Kalau pizza kan biasanya ya udah kayak gini, kasih topping. Nah, tadi sebelum kayak gini ada buletnya gitu. Tak hanya pizza Gunung Bromo, gede ini juga sajikan pizza apel yang juga menjadi identitas Kota Malang. Keduanya nikmat disantap dengan kopi krim khas Tastis. Pizza dibanderol dengan harga mulai Rp30.000 hingga Rp60.000. Tutus Sugiarto melaporkan untuk Net.